Kita bakalan coba jemput para artis ya. Dan tentunya ini kalian bisa langsung lihat aja. Ini aku pakai mobil yang Hummer yang versi limousine ya. Oke, ini kita bakalan coba jemput para artisnya terlebih dahulu. Nah, ini artinya kita visible untuk di oh, hampir saja cuy. Jadi ketika kita menjalankan misi ini bisa terlihat di semua player ya, yang online gitu ya. Lama banget sih. Nah, tentunya untuk ngetik selebriti ini nanti berfungsi agar nightclub yang kita kelola ini menjadi lebih apa namanya, lebih ramai ya pengunjungnya, menarik para visitor gitu. Ini jalannya cukup ramai untuk pagi ini, teman-teman bisa lihat. Emang karena kawasan industri ya, jadi wajar aja cuy. Mobil kita nih, penampakan mobil kita. Kita ambil jalur bawah sesuai dengan roadmapnya. Ya usahakan jangan ketabrak ya. Kalau ketabrak pun nggak apa-apa juga, cuman ya jangan aja gitu. Yang minimal berlawanan arah ya. Untuk remnya sendiri ini kayaknya belum ABS sih, serius, karena lumayan lama juga untuk proses pengeremannya. Hampir cuy, close, very close. Oke, ini kita udah sampai di Rock Hill ya, Rockford Hill. Kita langsung pakai kecepatan tinggi aja cuy. Nah, ini udah pasti para artis tinggal di sini, di pemukiman daratan tinggi cuy. Di sekolah oh enggak, dia tinggal di sini nih, tuh rumah depan tuh, ini rumahnya nih. Harus menghilangkan diri dari mereka ya. Usahakan untuk lebih cepat aja gitu cuy. Kalau misalnya menghilangkan jejak dari paparazinya. Oke. Sekarang kita langsung ke Weasel News-nya aja. I hear rumor my ex-wife Chloe might be here. God, I hope not. Did you hear that shit album she put out? Ugh. I mean, what makes reality show stars think that they can sing? I was on reality show, but I was smart, and I went into acting. Yeah, I'm probably gonna be on a rom-com pilot next month. I have a pet monkey, same-sex husband, you know, edgy stuff. Waduh, ternyata dia ini kaum pelangi cuy. Kalau bukan misi nih, udah kita habisin aja ya. Kaum pelangi ini. Yang ada, reputasi klub kita mungkin hancur aja gitu. So close cuy.
Oke, ini udah mau hampir sampai ke Weasel News ya. Oke, ini dia Tyler asistennya. Jadi dia ternyata punya asisten juga. Coba kita lihat di mobilnya. Oh, ini ada privacy ya. But Laszlo says he might get you on fame or shame. All right, how my t-shirt sales doing? Yeah, the factory in China burnt down last night, so not good, but I found another place though. I saw that my mom called. Yes, she said if you dare to write another memoir, she'll sue you for defamation again. And she said she loves you. Cuy. Can you send her 30 grand? Solomon! I love French DJs! He's German. Jadi ini kita udah berhasil ngambil si Tyler dan juga asistennya ya, agar bisa gabung ke nightclub kita. Tentunya ini akan berefek pada promosi klub yang lebih tinggi lagi ntar engagementnya. Jadi otomatis bakalan naik gitu. Oke, ini waktunya masih lama ya. Sekitar 7 menit lagi sisanya dari 19 menit yang diberikan oleh misinya pihak Rockstar tentunya. Kita langsung belok aja setelah ini. Aduh. Enggak kelihatan, cuy. Sorry. Semoga baik-baik aja ya penumpangnya. Tenang aja, ini udah full armor. Privacy banget, cuy. I heard this place was called Omega. And I hope this place goes off. Thanks for the ride. Oke. Sip. Kita udah siap ngantar.